seperti mana yang baru masuk mungkin sepatutnya tengok video semalam, tanpa tak tengok saya tak boleh buat apa, tanpa kita lihat saja. Dia ada minta maaf, dia ada saya ceritakan dia punya soalan SPM pada besok, iaitu find the equation, cari persamaan. Ini soalan SPM pada akan datang, kalau tak keluar you maki amun. Soalan kedua ialah find the koordinat atau cari koordinat. Cari koordinat ada dua, satu punggung, satu pancut, itu pun sudah diberitahu. Harap anda tahu mengaplikan menjawab soalan ini. Harap kamu ada cara nak menjawab SPM nanti. Harap kamu ada cara nak menjawab SPM supaya anda boleh jawab dan tenang dan sebagainya. Tu. Ketiga ialah melibatkan. Ketiga ialah yang koordinat pun dah ada dua. Area atau luas. Luas. Dan yang keempat, persamaan locus atau equation of locus. Ini kena tahu. Empat ini. Tak keluar empat-empat ini, you jumpa saya maki amun. Tapi saya nak beritahu yang ini ada dua. Yang ini ada dua. Satu main punggung. Semalam saya dah bagi nota salah. Lepas tu saya betulkan. Kena faham eh? Perkataan dipanjangkan. Dipanjangkan ada dua statement. Ada macam tu. AB dipanjangkan ke R. Itu lain. R dipanjangkan AB. Itu lain. Maka itu semalam. Saya dah bagi statement semalam. Lepas tu main pancut. Pancut tu bermaksud kena cari berapa persamaan? Dua persamaan. Kena tahu dua persamaan. Ya, kita kena tahu dua persamaan. Lepas tu baru saya keluarkan trial negeri. Sehingga itu saya takkan keluarkan trial negeri sebab kita tak nampak. Itu beberapa perkara. Empat ini. Empat akan keluar 10 markah. Tiba-tiba SPM dia tukar. Vektor keluar bahagian B. Koordinat keluar bahagian A. Maka antara empat ni akan kurang satulah. Akan mati satulah. Sebab bahagian A 7 markah. Bahagian A 7 markah. Kita belajar 10. Kalau keluar bahagian A, akan hilang je. Jangan kita belajar bahagian A, keluar bahagian B. Mampus kita. Biar kita belajar markah besar, keluar bahagian A, senanglah. Dia 7. Sama lah vektor. Kita belajar 10 markah. Tiba-tiba keluar bahagian A, dia akan hilanglah beberapa soalan. Kita belajar. Itu vektor. Itu pun ada yang tak faham vektor. Nanti kita ulang balik. Ini baru pusingan pertama. Kertas dua, koordinat geometri, satu daripada bahagian, bahagian B, saya dah ajar berjuta kali, harap faham, saya nak padam, saya nak ajar satu keadaan, saya nak ajar satu keadaan, saya nak ajar satu keadaan, saya nak ajar punggung, saya nak ajar punggung, saya nak ajar punggung, macam mana nak menjawab punggung, walaupun ini kertas satu, tapi saya nak ajar punggung, lepas tu saya nak ajar area dengan locus. Okey, cuba buat. Oh, belum buka lagi. Okey, cuba buat. Siapa tahu? Okey, cuba buat ini. Cuba buat. Walaupun ini saya ambil daripada kertas satu, tapi ini kertas dua boleh ditanya. Cuba buat yang tahu. Tak tahu, cakap cikgu, saya tak tahu.
Dah, tak boleh buat, beritahu. Dah. Boleh ajak? Boleh ajak atau masih tak faham? Hari ini kita belajar locus dan kita akan belajar area. Semua kita belajar. Ajak. Okey, saya ajak. Okey, saya ajak. Dia ada ni nisbah. Ada nisbah, tolong bagi mereka yang baru dilahirkan dalam tajuk koordinat geometri. Ada nisbah dia dua saja. Skala locus, kalau ada perkataan locus, L-O-C-U-S. Kalau ada perkataan locus, maka using a formula distance. Guna formula jarak. X tolak X satu square tambah Y tolak Y satu square. Kalau ada, tanya locus. Kalau tanya benda lain. Benda lain, aku pun tak tahu benda apa. Benda lain lah. Bukan locus. Maka main punggung. Dia dua saja. Masuk dalam otak anda. Dalam tajuk koordinat. Ada melibatkan nisbah. Ada melibatkan nisbah. When the question be the ratio. Dia ada dua. If they ask locus. Pakai jarak. Kalau dia tak tanya locus. Pakai punggung. Maka soalan ini ada nisbah. Soalan ini ada nisbah. Soalan ini ada nisbah, ada ratio. Dia tanya benda lain. Dia tak tanya locus. Maka aku main punggung. Aku buat punggung sendiri. Aku buat punggung sendiri. Siapa dekat depan sekali dia bagi tahu F G H. F F G H adalah dia punya straight line. Biar nampak punggung naik sikit. Maka ini ialah 4P. Ini ialah P. Ini G ialah H, K. Ini ialah 2H, 6K. Tolong buat macam ini. Setiap punggung ada size. 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 Size-nya berapa? 1, 2. Letak 1, 2. Tolong. Saya ulang lagi sekali bagi mereka yang tak faham dalam dunia tajuk ini. Walaupun saya tengah mengajar kertas 1. Tapi ada kaitan dengan kertas 2. Ada nisbah. Kalau dalam soalan ada nisbah. Dalam soalan ada nisbah. Dia dua aja. Kalau locus, terus pakai jarak. Kalau bukan locus, main punggung. Dia mau express apa? H. Maka cari P. 8 P sama dengan H per 8. P itu paksi X. Tolong dengar sebentar. Paksi Y. Kita periksa bulan 2. Masa ada banyak. Masa ada banyak. Wajib buat. Mereka yang baru masuk, saya nak ajar. Ada nisbah dalam soalan. Dia ada dua saja. Main punggung atau locus. Locus pakai jarak. Ini tak ada perkataan locus, maka kita pakai punggung. Paksi Y pula. Ini buang habis. Ini buang habis. Ini buang habis. Paksi Y. Dua darab P. Dua P. Tambah 1 darab 6, 6K, minta maaf, 6K per 3 sama dengan tengah-tengah dia apa? K, tengah-tengah dia K. Maka darab silang 2P sama dengan 3K tolak 6K. Minta maaf, 2P sama dengan negatif 3K. Gantikan P, minta maaf, gantikan P dengan ini apa? 2 kurungan H per 8 sama dengan negatif 3K. Sebab dia nak ungkapkan H. Maka ini potong 1, ini potong 4. Darab H equals to negatif 12K. Itulah jawapannya. 4 atau 3 markah. Salin.
Ya, salin. Kalau dia tak bagi, kalau keluar soalan macam ini, bang, dia memang satu dulu baru dua. Kecuali kalau keluar macam ini, ratio dia macam ini. Kalau ratio dia macam ini, dia lain cerita. Engkau kena baca betul-betul. Ini ke sini, ini ke sini, yang ini ke sini. Kena tengok betul-betul. Walu-walu. Mungkin tak faham, kita lihat lagi. Biar betul-betul. Masa ada lagi. Bukan besok nak exam. Amirul, apa cakap Amirul? Jangan malu, Amirul. Bawah tak nampak. Bawah tak nampak. Saya nak naikkan pun tak boleh juga. Dia macam ini, eh. Okey, Amirul. Amirul tak nampak. Kesian dia. Siapa? Ini video ni. Okey. Okey, kita tak nampak. Okey, dia naikkanlah ini. 8H. 8P sama dengan H. A, P sama dengan H per 8. Sebelah sana ialah 2P sama dengan negatif 3K. Gantikan ini di sini. Maka 2 kurungan H per 8 sama dengan negatif 3K. Ini 2 dengan 8 boleh potong 4, darab silang. H sama dengan negatif 12K. Itu jawapan dia. Itu jawapan dia. Salah, eh? Tak apa. Salin dulu. Saya tengah mengajar, semalam saya telah memberi penerangan bagaimana nak hadapi tajuk ini. Tak payah belajar tau, seorang negeri pun ada yang susah, ada, tak payah. SPM kamu yakin dengan statement saya, senang. Belajar susah-susah, lepas tu anda pandang rendah, anda pun tak belajar minat. Kau belajar apa nota yang saya beri, lepas tu pergi ke periksa. Sebab saya takkan ajar semua. Saya punya niat adalah saya fikir orang yang selalu gagal, orang yang selalu tak dapat A. Kita punya A saja. Kalau kau nak belajar lebih, telefon saya. Cikgu, saya nampak cikgu free pukul 10. Boleh tak kita buat kelas? Boleh. Kecuali kalau saya tak ada kelas dengan budak pelajar saya, saya akan buat. Macam hari ini langsung tak ada. Tapi hari ini tak bolehlah sebab saya buat jadual untuk kelas ni. Susah kan? Sebab online. Sekolah tengah nak buat. Okey, tak apa. Itu semang. Boleh. Yang nak A plus dan sebagainya, nak belajar tajuk-tajuk yang mencabar. Bagi saya, kalau kau punya markah at maths ialah 60 ke bawah, sesuai macam saya. Ajar mana yang keluar. Yang lain tolak tepi, hafal. Tajuk, koordinat, geometri. Untuk tingkatan 4, main masuk saja. Dengar aja. Sebab nanti bila SPM tahun depan, you punya cerita lain. You punya cerita lain. Ini cerita untuk mereka yang nak ambil SPM. Soalan ini keluar bahagian A atau bahagian B. Tapi saya ajar 10 markah. A, soalan A ialah cari persamaan. Soalan B cari koordinat. Ada punggung, ada pancut. Soalan C ialah area. Soalan D ialah locus. Itu. Salin apal. Bukan lihat soalan trial susah sini. Lepas tu tengok ada satu grup bincang. Form 4 punya syllabus pun bincang. Mampus kita. Saya minta. Ya, tak apa. Kuyun, tak apa. Tak boleh buat apa. Okey, kita lihat lagi. Ini cara dia lah. Okey. Kita lihat ini sebahagian daripada kertas 2. Surat dia cantik. Ini sebahagian daripada kertas 2. Cuba buat. Cuba buat.
Dah. Sudah jawab? Beritahu. Cikgu, saya sudah jawab. Cikgu, saya tak ada otak. Senang. Kita aja berkomunikasi. Saya sudah jawab. Camelia. Camelia, forma sekolah mana? Nama nama macam sekolah CBN. Tak apa. St. John tak mungkin lah. Dah. Atira dah. Camelia, Camelia sekolah mana? Dah. Atira sudah faham. Atira raju Atira. Atira sekolah mana Atira? Atira sekolah mana? Atira, Atira Sri Putra. Laki ya? Sri Putra bukan laki sekolah lagi. Kita seronok kutuk sekolah lain. Tak apa. St. John pun sama. Saya dah siap sekolah. Okey, sudah. Okey. Bila semua sudah, saya sebenarnya benda ini sebahagian daripada kertas dua. Tapi saya bagi dalam kertas satu. Okey, saya ajar. Apabila soalan minta, minta maaf siapa yang baru dilahirkan. Apabila soalan minta bersama, inilah yang dipanggil soalan A pada tahun depan. Yang anda kena tahu, soalan A. Bila dia tanya soalan minta persamaan, eh manusia, bila dia tanya persamaan, terus buat tiga step. Berapa step? Tiga step. Berapa langkah? Tiga langkah. Langkah pertama, cari keturunan. Cari keturunan. Cari keturunan. Cari keturunan. Maka keturunan dia ada punggung. Tak mungkin. Sebab dia bukan pakai nisbah. Punggung tak mungkin. Punggung tak mungkin. Tak boleh. Bukan mungkin. Memang tak boleh. Sebab punggung kena ada nisbah. Pancut. Tak boleh sebab dia batang. Kalau ini okeylah pancut. Tapi dia dekat sini. Maka ini ialah pintasan. You pernah belajar dalam matematik. Di mana sentuh Y, X kosong. X kosong. Masukkan X kosong. Maka Y sama dengan negatif 2, kosong, tambah 5. Tambah 5. Maka Y sama dengan 5. Jawapan dia kosong, 5. Itu jawapan dia. Saling. Itu pintasan. Okey, pintasan. Saya nak pergi ajar lokus sebab belum ya. Ini cara dia lah. Biar panjang lebar lah. Minta maaf. Okey, ini boleh. Ni punggung. Cuba. Ya, boleh boleh. Terus siapa yang pandai tak payah buat apa-apa, terus jawab 05. Sekarang jawab ini. Ini punggung sebab ada nisbah. Dah. Boleh ajak? Ada yang dah faham, ada yang tak. Itulah cakap, ada yang cepat jawab. Lepas ni boleh masuk soalan locus. Lepas ni saya ajar locus. Sebab kita dah jawab ini. Okey, ini punggung. Saya tak suka punggung yang dicipta oleh soalan. Saya buat suka buat punggung sendiri. Saya buat punggung sendiri. Saya letak ini A. Koordinat dia 02. Ini ialah C. Ialah 4, 6. Koordinat B ialah letak X, Y. Setiap punggung ada saiz. Maka saya baca A, B, A, C ialah 2. A,
C ialah 2, punggung dia 2. BC 3, baca belakang. BC 3, baca belakang. Dia baca depan, belakang. Dia macam ni tau. Cara pembacaan dia. 3, AC sama dengan 2, BC. Cara bapa, cara bacaan dia macam ini. Baca macam ini. AC 2. Maka bacalah AC 2. BC baca belakang. BC 3. Itu saja cara pembacaan dia. Lepas tu macam biasa. Lepas tu macam biasa. Tulilah paksi X. Darah hujung-hujung. 3 dah kosong, kosong. Tambah 2 dah X, 2X. Per 2 tambah 3, 5. Sama dengan jawapan tengah-tengah, 4. 2X sama dengan 20. X sama dengan 10. Lepas tu tulis paksi Y, minta maaf. Macam biasa juga darab Y saja. 3 dah 2, 6. Tambah 2 dah Y, 2Y. Per 5 sama dengan berapa? 6. 6 tambah 2Y sama dengan 30. 2Y sama dengan 30 tolak 6, 24. Y sama dengan 12. Maka jawab 10, 12. Ini punggung. Ya. Yeah. Nah, itu permainan punggung. Ini punggung. Ada nisbah punggung. Ada nisbah punggung. Tak ada nisbah. Pancut. Sabar, eh? Ini kertas. Sebenarnya niat saya nak ajar kertas 2. Tapi kita sedang belajar kertas sikit-sikit kertas 1. Kertas 1 nanti saya akan ajar khas. Ini semua tak mau. Ini kertas 1. Ini mau ajar locus ni. Ini semua tak mau. Sekarang mau ajar locus-locus way. Locus-locus. Locus-locus way. Locus. Saya nak locus. Locus-locus. Ini locus. Ini bukan locus. Saya mau locus. Locus gila. Bukan ini semua kertas satu sebenarnya, tapi locus tak ada. Ini ada luas ada. Tambah lah locus. Okay, ada ini locus ada. Kita lihat locus. Okay, kita dah masuk locus eh. Locus. Lepas tu kita masuk terus soalan. Sekejap lagi. Hemta, sekejap lagi. Apa itu pancut, sekejap lagi. Kita belajar locus dulu. Cuba buat. Siapa tak faham, beritahu. Cikgu, saya tak faham. Tak erti. Ain. Ain. Ain sekolah mana, Ain? Ain sekolah mana? Mimia tadi tak balas pun. Rekod. Razin ada kan? Kalau Razin tak ada, tak rekod lah. Razin ada? Razin. Razin ada. Tak, Razin tak ada kot. Sir. Okay, sir. Thank you. Oh, Razin ada. Razin ada. Okay, saya ajar. Ini adalah locus. Locus. Ini adalah locus. Locus ada 2. Kalau dia bagi nisbah, kita pakai jarak. Kalau dia tulis serenjang atau perpendicular, M darah M2 sama dengan negatif 1. Itu ialah locus. Saya mau jawab locus. Dia mau locus apa? Minta maaf, dia nak locus T. Maka T ini letak XY. XY. Maka apa? Baca a point apa? Distance from Q. Maka TQ. Maka tulis sana. TQ.
Q sama dengan adalah apa ni? Tiga kali. Tiga kali apa? P apa? Apa maksud adalah sama dengan? Sama dengan apa ni? Tiga kali. Tiga kali pun tak tahu. Kalau tak tahu aku penampar. Tiga kali. Tiga kali. Tiga darab. Ini apa? Jarak P. Jarak mesti ada berapa huruf? Jarak mesti ada berapa huruf? Dua, cikgu. Maka P dia nak lokus T. Letaklah T. Sebelah sini apa mau tulis? Bacalah sebelah sini adalah apa? Dari mana? Q. Dari Q. Maka letaklah T, Q. Itu saja. Baca dan lihat. Boleh saya teruskan? Boleh berhenti sekejap? Antara TQ dengan 3PT, mana besar? Antara TQ dengan 3PQ, mana besar? Antara TQ dengan 3PQ, PT, antara TQ dengan 3PT, mana besar? Statement saya paling mudah. Salah. Paling besar adalah ini. Maka pusingkan dia macam ini. 3PT. Tolong dengar. Biar saya ajar dulu. TQ. Yang besar belah sini. Contohlah kalau sini 7. 7 TP, TQ sama dengan 3PT. Mana besar? Ini kan? Maka yang ini depan. Yang ini depan. Yang ini depan. Nombor yang besar depan. Nombor yang besar depan. Supaya senang untuk general form. Okey, berhenti sekejap biar saya ajar. Sekarang saya nak betulkan, tolong dengar saya padam ini. Tolong dengar sekejap, nanti contoh dua buat sendiri. Okey, lepas tu saya jawab. Ini apa? Locus T. Saya buat dekat sini. T, saya letak X, Y. Lepas tu ini apa? P. Apa koordinat P? Saya letak P. Saya buat macam ini dalam periksa. Supaya senang untuk saya jawab. Tiga puncak. Puncak. X tolak satu. Maka X tolak satu. Kuasa dua. Tambah. Y tolak jadi apa? Y tambah tiga. Kuasa dua. Sama dengan. Minta maaf. Tolong dengar sekejap. Sama dengan puncak. Sebelah sini apa? TQ. Tulis sini. T. Ialah XY. Koordinat Q apa? Mesti ada. 2, 5. Macam mana? X tolak 2. Buat belah sini. X tolak 2. Kuasa 2. Tambah. Y tolak 5. Kuasa 2. Tolonglah dengan sekejap je. Nanti buat sendiri. Okey. Sekarang saya nak buka. Buka bermaksud. Saya kena buka ini semua. Kena jadi kuasa 2. Maka 3 kuasa 2 berapa? 3 kuasa 2 berapa? Locus memang panjang 9. 3 kuasa 2 9. Letak bracket. Anda pernah belajar dalam budak darjah 1. X 1 kuasa 2. Tahu expand cara mudah kan? Macam mana? X kuasa 2 tolak 2 darab 1. 2X tambah 1. Habis ini. Y tambah 3 kuasa 2. Y kuasa 2 tambah 2 dan 3. 6Y tambah 9. Tolonglah beri perhatian sekejap-jap. Kembang dalam. Square root boleh buang. Sebab di square kan. Sebab di square kan. Square root boleh buang, square kan. Ini pun di square kan. Bila di square kan, dekat luar square root ada tak apa-apa? Tak ada, cikgu. Dekat luar ada apa-apa tak? Tak ada, cikgu. Expand. X square. Tolak 4X. Tolong tata kembang beritahu saya. Tambah 4. Kembang ini. Y kuasa 2. Tolak 2 dan 5. Tolak 10X. Tambah 25. Harap kembang. Kena pandai. Tata kembang beritahu. Saya tak nak laju. Tolong. Locus memang panjang lebar. Siapa tak tahu kembang beritahu. Jujur beritahu. Cikgu saya tak tahu kembang. Oh yes, 10Y. Minta maaf. 10Y. Bukan kamu yang tetap kembang. Saya yang cuai. 10Y.
Jangan-jangan-jangan, Jared, jangan fikir benda-benda tu. Ikut je apa yang saya punya statement. Okey, berhenti sekejap. Ada yang tak terkembang. Belajar dah jam berapa ni? 3 kuasa 2. Weh, ini kembang weh. X kuasa 2. Dalam dia tolak, tolak. 2 dalam 3. 6X. 3 kuasa 2. 9 lah. Inilah cara kembang yang betul. Cikgu, tak faham. Memang tak faham juga. Aduh. Tak, ini dia bukan orang cakap. Saya sendiri buat anda yang tak faham. Tak faham juga. X. X tambah 4 kuasa 2. X kuasa 2. 2 dalam 4. 8 tambah 8X. Tambah 4 kuasa 2. 16. Ini cara kembang. Cara kembang. Cara kembang. Ini cara kembang yang bijaksana. Tolong ini saya tak nak buang masa. Saya nak ajak. Minta maaf. Tolong dengar. Saya kembang ini. 9X kuasa 2. Tolong, ini panjang. Memang lokus panjang. Tolak 18X. Darab 9. Darab 9Y kuasa 2. Darab 9 darab 6, 54. Y. 9 darab 9, 81. Sama dengan yang mana kita tulis depan tu. Okey, sekarang saya nak ajar pelan-pelan. Saya potong 9X square, saya tulis sini 9X kuasa 2. Ini sebelah sini X kuasa 2. Pindah sana. Tolak X kuasa 2. Potong. Nanti potong dalam gaya pensel. Sebab nanti kena padam. Lagi ini 9Y kuasa 2. Tolong kena panjang. 9Y kuasa 2. Tengah belah sini ada. Ini tolak. Tambah jadi tolak. Tolak Y kuasa 2. Habis. Sekarang target X. Tolak 18X. Minta maaf. Sini ada X tak? Ada cikgu. Ini tolak. Tolak bawah sana. Tambah 4X. Potong. Lagi Y. Tambah 54. Saya padam. Ini semua saya padam. Tambah 54. Tambah. Minta maaf. Locus memang panjang. Tambah 54Y. Ini tolak 10Y. Pindah. Tambah 10Y. Dia tolak jadi tambah. Potong. Potong. Sekarang ada sini 9. Ada sini 81. 9 tambah 81, 90. 90. Ini 4 tambah 24, 29. Bawah sana, tolak 29. Sama dengan kosong. Sekarang cari jawapan. 8X kuasa 2. Tambah 8Y kuasa 2. Ini tolak 14X. Tolak 14X. Betul tolak 14X? Lagi? Panjang lebar ni. Memang panjang lebar. Ini dah habis. Ini berapa? 50 tambah 64Y. Ini 90 tolak. 90 tolak 29. 90 tolak 29. 61. Tambah 61 sama dengan kosong. Cuba tanya boleh tak? Ada tak sifir yang boleh bahagi 2 kah? Bahagi 3 kah? Ada tak sifir yang boleh bahagi? Nah, ini saya nak ini. Ada orang tanya tadi, cikgu, macam mana apa yang cikgu cakap pancut? Okey, saya nak ajar. Tadi ada orang tanya tadi. Okey, ini pancut. Cuba. Okey, cuba buat. Ada orang tanya tadi, cikgu macam mana cikgu cakap tadi ada petua pancut? Okey, ini find the coordinate Q. Cuba buat. Jangan tahu.
Dah. Tak faham, beritahu. Ada yang baru masuk, mungkin tak faham, beritahu. Tak luas. Apa tak luas? Siapa tak tahu apa itu kaedah pancut, saya beritahu. Siap. Aina JRER, siap. Ali, Alia, Alia, Natasha, Lee, siap. Siap. Akila, siap. Ada yang tak tahu? Ada yang tak tahu? Lokus kejap. Sekarang saya tengah mengajar soalan ini, kau tanya beli lokus. Gila ke tak gila? Ada yang tak tahu? Oh, siap. Maksudnya faham lah. Okey, saya ajar. Dia nak koordinat Q. Dia nak koordinat Q. Nak cari koordinat, dia ada tiga cara. Satu, kalau ada nisbah, main punggung. Kalau tak ada nisbah, main pancut. Cari dua persamaan, lepas tu sumbat. Cari berapa persamaan? Dua persamaan sumbat. Itulah namanya pancut. Dua batang yang pancut ke arah dia. Dan yang ketiga ialah pintasan. Kalau sentuh tiang Y, X kosong. Kalau sentuh tiang X, Y kosong. Ini pintasan. Ada tiga cara. Maka saya nak ajar koordinat Q. Langsung tak ada nisbah. Maka kena cari pancut. Macam mana cari pancut? Batang apa ni? RS. Ini batang RS. Dia bagi batang RS. Mana RS? Ini batang ini. Batang ini. Maka batang ini kena cari dua batang. Maka batang yang pertama saya dapat ini. Maka cari batang yang kedua, yang inilah. Kalau nak cari yang ini, kenalah cari persamaan. Tiga langkah. Langkah satu apa? Cari M1. Apa M1? Depan X, depan Y. 4/1. Jawapan dia 4. Oleh kerana perpendicular, 4 darab M2 sama dengan negatif 1. M2 sama dengan negatif 1/4. Y sama dengan negatif 1/4. X tambah C. Gantikan titik ini. Tapi titik ini tak payah ganti jugalah. Sebenarnya tak payah ganti. C ialah 5. Ganti C ialah 5. Maka dapatlah jawapan Y sama dengan negatif 1/4 X tambah 5. Tadi saya telah buat keputusan. Apa keputusan yang telah dibuat oleh cikgu? Saya telah buat keputusan. Saya kena guna kaedah pancut. Apa itu pancut? Kena cari dua batang yang pancut sentuh titik Q. Kena buat sumbat persamaan serentak. Apa cikgu maksudkan? Saya ambil ini pisang. Ini 4X tolak 5. Saya masuk di sini. Maka apa dapat? 4X tolak 5 sama dengan negatif 1/4X tambah 5. 4X tambah 1/4X sama dengan 5. Ini bawah sana tambah 5. 16, 1, berapa? 17 ya? 17/4 betul? X sama dengan berapa? 10. X sama dengan 40/17. Betul? Semua orang dapat macam tu? Semua orang dapat macam ni? Dapat. Bahawa inilah namanya petua pancut. Petua pancut bermaksud kena cari dua persamaan yang sentuh batang. Yang sentuh titik Q. Batang ini dan batang ini. Lepas dia dapat jawapan, jangan duduk berbangga. Ambil titik ini, masuk dekat ini. Dekat pisang yang kamu buat. Y sama dengan 4 kurungan 40/17. Tolak 5. Pakailah kalkulator Y. Pakai kalkulator. Pakai kalkulator ada. 4 kurungan 40/17.
tolak 5. Dapat shift ABC 75/17. Maka tulislah jawapan 40/17, 75/17. Barulah sah ordinari. Tak boleh, dia serenjang. Sebab dia perpendicular. Sebab dia serenjang. Ini bukan matematik, kakak. Ini matematik tambahan. Additional matematik biasanya serenjang. Matematik moden yang kita belajar selari. Boleh-boleh. Kamu nak saya guna kaedah penggantian. Kalau kamu nak guna kaedah penghapusan, suka tinggal. Ada orang tak guna kaedah penggantian, tak ada guna penghapusan. Dia guna kaedah calculator, EQN Anuns. Boleh? Sebab pemarkahan dia nak you cipta dua persamaan. Lepas tu koordinat. Koordinat. Okey, kita nak lihat soalan negeri. Sebab takkan ini kan, kita lihat soalan negeri. Mana soalan negeri ya? Ini apa? ICAT. Sekejap eh. Sekejap. Ini kepala. Kita lihat nanti, kita lihat try negeri lah. Dia pelik-pelik. Okey. Sekejap. Okey, kita lihat soalan ini. Okey, cuba buat. Oh, belum. Cuba buat. Kertas dua. Sudah jawab, beritahu. Dah, kita nak ajak, ada tak yang tak faham, ada yang tak faham, siap, semua dapat, A, B, C, hebat. Hebat. C, you tak faham C, C punggung bang. Si punggung sebab ada nisbah. Si punggung sebab ada nisbah. Boleh kita lihat?
Boleh ya, kita lihat pelan-pelan, kita lihat. Kita bukan SPM sekarang ni. Okey, kita bukan SPM besok lusa. Kita lihat pelan-pelan, kita lihat. Kita bukan nak periksa besok lusa, kita lihat pelan-pelan, kita jawab. Okey, kita lihat sekarang. Saya ajak manusia dengar. Soalan pertama, cari persamaan. Maka kena buat tiga langkah. Langkah satu, langkah dua, langkah tiga. Tiga langkah. Pelan-pelan benda ini padam. Langkah pelan-pelan benda ini padam. Langkah ini pelan-pelan padam. Saya nak ajar. Berhenti sekejap. Berhenti sekejap. Saya nak ajar. Berhenti sekejap. Mana dia? Okey, berhenti sekejap. Saya nak ajar. Tadi ada orang bertanya. Saya tak tahu siapa. Okey, tak apa. Siapa? Ada siapa-siapa yang nak bertanya soalan? Ada siapa-siapa nak bertanya soalan? Tak apa. Dia tak tanya. Saya jawab. Bertanya mana? Ya, dia jawab. Okey, tak apa. Saya tak tahu semua. Okey, saya tak tahu semua. Zamir. Zamir, tak apa. You tak datang semalam. Kau pandai baca, Zamir? P-E-R-S-A-M-A-N. Persamaan kena buat tiga langkah. Langkah satu, cari M1. Nak cari M1. Nak cari M1, pening kepala. Maka tengoklah batang dia apa. PS. Mana PS? Ini batang PS. Ini batang PS warna merah. Batang merah, warna merah. Batang PS. Maka PS. PS sama dengan siapa? PQ. Serenjang. Maka ini batang dia. Ini batang dia. Ini batang dia. Ini you belajar dalam matematik. Cari M1 berapa? 12 tolak 10. Y tolak Y. Per 8 tolak 2. 8X tolak X. Maka dapat 2 per 6. 1 per 3. Tolong. 1 per 3. Tolonglah beri perhatian. 1 per 3. Tolonglah beri perhatian. 1 per 3. Maka negatif 1 per 3. Minta maaf. Darab M2 sama dengan negatif 1. Tajuk ini matematik tambahan. Macam mana aku tahu ini matematik tambahan? Tengok kuliah depan di peringkat SPM dah tulis. Matematik tambahan. Additional matematik. Additional matematik biasanya guna serenjang. Perpendicular. Maka itu M2. Tolong hafal. M2 sama dengan ini bahagi ini. Dapat negatif 3. Negatif 3. Lepas tu apa kita buat? Langkah 2. Y sama dengan negatif 3X tambah C. Nak cari C, kena gantikan titik yang berada dalam batang PS. Batang PS yang ada ialah 2, 10. Titik P. Gantikanlah. X, Y. Gantilah. 10 sama dengan negatif 3, 2 tambah C. 10 ini tolak bawah sana tambah 6 sama dengan C. C sama dengan 16. Maka tulis Y sama dengan apa? Negatif 3X tambah 16. Itulah jawapannya. Salin. 3 step. Zamir ada lagi. Zamir ada lagi. Zamir ada lagi kan? Kenapa seguna formula? Ataupun you ada formula lain? Kau bagi tahu, saya belanja kau seumur hidup. Oh, nak guna yang ini. Mana boleh guna ini? Sebab dalam surah ini dia bagi tahu PS serenjang dengan PO. Dia tak dekat, dia tak sentuh pun RS. Dia langsung tak cerita RS. Dia hanya cakap PS dengan PQ.
Zamir, Zamir dah balik. Zamir, Zamir. Okey, padam. Saya padam, saya tulis sini Y. Negatif 3X tambah 16. Ini jawapan untuk A. Cuba jawab B. B, siapa tak ada otak B? Siapa tak ada otak B? Siapa yang tak ada otak? Sekarang ni koordinat C. Dina koordinat ni. Dina koordinat ini. Koordinat hanya boleh buat dua cara. Satu punggung, satu pancut. Pancut ialah apa? Sumbat. Dia dua cara je bang. Tolonglah Fad. Dia dua cara je. Punggung, sumbat. Kalau ada nisbah, punggung. Kalau tak ada nisbah, pancut. Apa itu pancut? Cari dua batang yang sentuh huruf dia. Contoh di nak koordinat S, tengok dua batang yang sentuh S. Dia dua saja. Dia ada dua di sini. 5X tolak 2 kurungan negatif 3X tambah 16. Inilah namanya sumbat. Sama dengan 56. 5X sama ini tambah 6X ini tolak 32 sama dengan 56. 11X sama dengan, ini pindah sana, 56 tambah 32. 11X sama dengan 88. X sama dengan 8. Bawa benda ini masuk dekat pisang ini. Maka Y sama dengan negatif 3, 8 tambah 16. Maka Y sama dengan negatif 24 tambah 16. Negatif berapa? 8. Maka jawapan dia ialah koordinat S ialah 8, negatif 8. Kan senang. Dia dua saja. Ada nisbah, punggung. Tak ada nisbah, pancut. Itu hafal. Okey, lagi. Koordinat ini C. C ialah punggung sebab ada nisbah. Maka aku buatlah punggung sendiri. Saya buatlah punggung sendiri. Punggung sendiri. Dia cerita PTS. P, T, S. Koordinat P saya letak berapa? 2, 10. Koordinat T saya letak X, Y sebab dia nak cari. Koordinat S tadi 8, negatif 8. Setiap punggung ada saiz. PT 2. PT saiz dia 2. TS 1. Jawablah paksi X. Dah lah silang. 1 dah 2. 2 tambah 2 dah 8. 16 per 2 tambah 1. 3. Sama dengan X. Maka X sama dengan 18 bagi 2. 3. 6. Paksi Y. Sebab benda ni buat dalam testpad. 1 dah 10. 10. Tambah 2 dan negatif 8. Negatif 16. Per 3. Sama dengan Y. Maka Y sama dengan negatif 6 per 3. Y sama dengan negatif 2. Maka jawapan dia 6 negatif 2. Senang kan? Buat punggung sendiri lagi faham. Apa D? Mana D ini 10? Sekejap, sekejap. Apa paksi Y? Paksi Y negatif 2. Paksi Y negatif 2. 6 negatif 2.
Jawapannya 6 negatif 2. 6 negatif 2. Kita tengok jawapannya. Harap betul lah tengah dibuat. Okey. Okey, sekarang guna cara yang sama buat luas, tapi saya ajar macam mana saya ajar. Digital luas PQRS. Maka tulis dulu. 1/2 P. Koordinat P ialah 2, dia macam ni tau. Kalau luas senang sebenarnya tapi kita tak nampak. Iaitu PQRS P balik. Sama dengan tambah tolak 100. P apa? 2, 10. Q apa? 8, 12. R apa? X, Y. S berapa? 8, negatif 8. P berapa? 2, 10. Okey, sekarang cari jawapan ini dulu. Baru saya tolong. Tolong buat ini dulu. Cuba cari ini dulu. Tak boleh juga cikgu. Saya tak, tak faham. Letaklah dua bracket. Letak dua bracket sama dengan tambah tolak 200. Tahu macam mana 200? 1/2 pindah sana darab 2. Ini darab ini dulu. Cuba darab ini dulu. Cuba darab itu dulu. Dah berapa? Dah. Berapa dapat? Okey, start dengan titik jawapan sama ke cikgu. Dia Y plus, Y plus, I minus. Dia tambah tolak. Ini darab 24, minta maaf. Darab tambah 8Y. Darab tolak 8X. Darab tambah 80. Habis satu kemahiran. Memang lokal ini sebab macam itulah. Luas. 80. Terbalik. 12X. Terbalik. 8Y. Terbalik. Tolak 16. Tolong cari jawapan. Tolong cari jawapan. Macam mana? 24 tambah 80, 104, tambah 8Y, tolak 8X. Tolak 80, tolak 12X, tolak 8Y, tambah
16 sama dengan 200. X dengan X boleh mana dia? Ini apa? Ini tak tahu. Ini apa? Ini apa? Ini 8Y. 8X. Anggap ini negatif 200 lah. Sebab dia dua jawapan. Negatif 20X sama dengan negatif 200. Tolak 16. Tambah 80. Tolak 104. Dapat negatif 240. Maka X sama dengan bagi negatif 20. 12. Maka inilah sah jawapan dia. Kan saya cakap tadi tambah tolak. Tadi kan saya cakap tambah tolak. Kenapa darab 2? Abang, kenapa darab 2? Bagus bang. Kenapa darab 2? Ini kan 1/2. Pindah sana. Ini semua matematik. Bahan asas. 1/2 pindah sana darab 2 lah. 100 bagi 1/2. Seratus bagi 1/2 dapat 200. Saya dia dua jawapan. Saya dapat X negatif 8. Satu lagi saya dapat X 12. Tapi koordinat ini logiknya positif. Maka saya ambil positif. Lepas tu ganti dekat sini lah. Dapat Y. Ganti situ dapat Y. Ganti dekat persamaan ini. Minta maaf. Ganti dekat persamaan ini sebab batang ini yang sentuh R. Ganti X 12. Macam mana cari Y? Ambil X 12. Ganti dalam persamaan ini 5X. Lepas tu cari Y. Ganti dalam tu. 5, 12. Tolak 2Y sama dengan 56. Negatif 2Y sama dengan 56 tolak 60. Negatif 2Y sama dengan negatif 4. Y ialah 2. Jawapan dia 12, 2. My left. Kenapa ada salah ke? Tengok jawapan dia. Ada salah ke? Betul lah. 12, 2. Betul lah tadi kita cari, kau tengok soalan dia, saya besarkan sikit, ada yang tak nampak. Dia cari luas ni, dia cara lain. Dia through darab je, lepas tu dia expand sendiri. Dia cara, kita letak dua bracket, tengah-tengah dia tolak. Supaya kita tahu darab betul. Dia through guna formula. Dia dapat dua jawapan, sebenarnya dapat dua jawapan. Tapi kita ambil positif. Kita ambil positifkan tadi ada dua jawapan. Satu negatif 8. Satu lagi ialah 12. Kita ambil positif.